tiganya sekarat loh. Bisa nggak nih? Langsung hajar. Mati satu, nice, sisa satu, dan akhirnya kita lewatin aja. Oke teman-teman, balik lagi di The Morcel dan selamat datang di game Mobile Legend Adventure. Oke, jadi kita mainin Realm of Legends-nya si Kimi teman-teman ya. Mungkin ini bakal jadi video yang cepat, mungkin juga tidak. Aku juga nggak tahu berapa menit jadinya. Tapi di sini langsung aja kita mulai teman-teman ya. Realm of Legends dan Kimi. Ku udah restart, jadi kita mulai. Dan baru mulai itu seperti ini teman-teman. Ku zoom out dulu. Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Ya kita tembak aja dulu, ini nggak masalah. Dan kita ambil ini. Dan seperti biasa teman-teman, battle-battlenya bakal ku skip ya. Di sini kita punya 3 energi. Kita pilih lawan yang satu dulu aja. Kita lewatin dan kita langsung aja lawan teman-teman ya. Dan setelah itu kita pergi ke bawah sini. Kita ambil dulu energinya di sini dan kita coba laserin dulu di bagian sini. Bisa nggak laser dari sini? Tembus dong. Salah. Harusnya putar begini. Salah tadi. Tadi mah nggak kena. Nah, dan ini ke bawah. Nah, oke. Ini sebenarnya bisa sekali lagi nih teman-temannya, tapi kehalang pintu. Nah, jadi kita buka pintu itu dan bisa nembakin lagi teman-teman. Oke, di sini pertama-tama kita bakal ngalahin yang sini dulu. Sebentar, kita ambil kunci dulu. Yang kunci terpenting di sini kita ambil kerja dulu adalah kunci warna merah teman-teman. Karena kunci warna merah ada di sini, kita bisa buka kunci pintu warna biru. Setelah buka kunci pintu warna biru, nanti kita ke sini bisa ambil pintu warna kunci warna kuning. Nah, udah warna kuning, kita bakal mengalahkan si X-Borg yang ada di situ, teman-teman ya. Oke, kita kalahin yang ini dulu. Dan semoga aja timku sampai akhir kuat ya. Aku nggak pakai healer lagi. Apa aku coba si Kari ganti Estes aja kali ya. Dan kita udah ngalahin 2 orang, jadi kita ambil energinya lagi dan kita bakal kalah. Tunggu dulu, ini kita buka dulu deh. Mumpung di sini teman-teman, ini kita buka, kita putar lagi. Putar ke arah sini. Nah, jadi bisa nembakin sebelah situ, ini kita ambil dan kita putar ini ke arah atas. Putar lagi dan kita tembakan. Nah, seret dan bakal kepecah di sini teman-teman ya. Ini mumpung di sini kita sekalian aja kita buka yang ini. Sebenarnya kalian bebas mau kalahin monsternya dulu atau buka dulu. Ini kita dan sekali lagi. Nah, seperti ini baru kita tembakin sekali lagi teman-teman. Jadi dia akan terbuka di bagian atas. Seret. Tetetet dan kebuka lagi ya teman-teman ya. Kalau kita tembakin lagi udah nggak ada yang ditembak ya. Monsternya nggak bisa ditembak sih, kurang asem ya. Coba kalau bisa GG, enak, kita nggak perlu capek-capek. Dan ini kita lewatin aja dan kita coba aja kalahin. Semoga kuat. BP-nya udah ketinggalan jauh di sini. Dan kita ambil chest-nya teman-teman dan kita ambil kuncinya. Nah, ini dia. Kita lawan yang satu ini buat ambil kunci warna biru setelah mendapatkan kunci warna merah. Dan udah kita kalahin, kita buka pintunya. Kita ambil kuncinya, ini yang terpenting teman-teman, kuncinya dan juga energinya. Tanpa kunci dan energi kita nggak bisa lanjut. Dan gitu kita ambil chest-nya dan dapat apa? 20 meteor soul. Soul core, salah. Meteor yang warna merah. Oke, ini yang ngalahin ini bebas nih. Soalnya kalau kalian satu, kalian bisa ambil energi satu ya. Bener-bener gitu doang, satu-satu gitu, lumayan lah senggaknya ya. Dan kita ambil energinya lagi, kita pungut semuanya. Udah. Dan kalau kita sudah ada ini, kalian bebas mau yang mana dulu. Tapi ku bakal lebih milih buka pintunya dulu yang warna biru teman-teman. Setelah kita mendapatkan kunci warna biru. Dan ini kita buka di sini. Di sini ini bukannya begini ya. Segini dan juga segini. Ini kalau nggak salah seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini kita ambil dulu kuncinya. Dan oke, kita tembakin dulu teman-teman pintunya. Batu-batuannya. Dan seperti ini caranya. Nah, sudah seperti ini kita tembak. Kalian ikutin aja arahannya. Seret. Nah, ke bawah dan bakal pecah. Nah,
Gitu teman-teman ya. Jadi kita udah pecahin semua batunya sekarang. Kita tinggal ke sini sebenarnya nih, ambil kunci kuning dan kita langsung gas ke sini aja nih. Ya udah, let's go. Ini bakal jadi video yang cukup cepat sepertinya ya. Dan semoga tidak ada yang mati. Dan kita udah kalahin yang ini teman-teman, dan kita ambil chestnya lagi, kita ambil luxurious chestnya di sini, kita ambil chest yang biasa, kita ambil 3 energi. Oh ya, di sini aku ngomong-ngomong, aku tutorialnya nggak lengkap teman-teman ya. Kalian bebas mau nyelesain atau tidak, aku bakal cuma nyelesain sampai kita ngedapetin si Kimi teman-teman. Setelah kita gacha ampas kemarin ya, dan ya lewatin aja. Sebenarnya teman-teman, kalau aku dapat gachanya bagus, Kiminya aku nggak mau ini sebenarnya, nggak mau Realm of Legends ya. Tapi ya udahlah, karena kita 13.000 diamond gak dapet, nasib udah kita coba aja. Dan tadi si ini mati nih, si siapa nih namanya, Yushunshin, kita ganti ini aja lah. Oke teman-teman, jadi karena kesalahan teknis teman-teman, timku nggak kuat ternyata, kurang ajar. Jadi Zilong kita mati nih. Ini dia berapa sih powernya? 5400 dan ini powernya 4400. Jadi aku coba ngalah-ngalahin yang kroco-kroconya dulu buat ningkatin powernya teman-teman dengan tim seadanya. Dan kita buka sekarang pintu warna kuning ya. Dan energinya kurang ajar. Oke teman-teman, jadi kalian kalau misalkan kalian kuat, ini kalian kalahin aja langsung. Dan ini karena aku kekurangan energinya, jadi aku nggak bisa ngalahin. Kurang ajar. Goblok! Kesalahan teknis teman-teman, karena keasikan habisin yang kroco-kroconya. Oke, kalau gitu aku bakal ulang secara ku skip. 6.5 hours later. Oke teman-teman, jadi kita balik lagi dan sekarang ku sudah berhasil mengumpulkan energi. Jadi kita nge-skip 3 dan juga 3, ada 2 yang kita skip ya. Dan coba kita kalahin ini teman-teman, dan perbedaan power yang cukup besar, sangat-sangat besar. Kita coba aja dengan tim asal dulu, nanti baru pakai tim utama. Jadi buat ngurangin darah dan juga kemampuan lawan, pokoknya seperti itulah. Coba, pokoknya ini biarin bertarung sampai mati. Kalau misalkan menang, kalau kalah kita gunakan tim yang satunya lagi teman-teman, tim backupan. Oke, lumayan, ngurang 1, ngurang 2 lawannya. Lawannya berkurang 2 dan juga oke, sisa 3 lawannya teman-teman. Tapi tenang, itu bukan tim utama kita, karena dari tadi ku pakai tim yang seperti ini teman-teman. 2 magic dan juga, tapi 2 magicnya sekarat, ku baru sadar teman-teman ya. Dan 2 magic depannya sekarat, tapi lawannya 3-nya sekarat loh. Bisa nggak nih? Langsung hajar. Mati 1, nice, sisa 1 dan akhirnya kita lewatin aja. Dan ya, udah nggak penting lagi. Dan kita tunggu, kita ambil yang biasa. 250 diamond lumayan, ambil yang biasa lagi. 250 diamond lagi, sangat lumayan. Dan akhirnya kita mendapatkan belum. Mana kita buka tas, kita akan mendapatkan Kimi. Woi. Goblok. Akhirnya teman-teman. Oke, jadi kita tidak perlu gacha ampas lagi yang nggak dapat Kiminya. Dan sekarang kita sudah bisa tenang karena sudah mendapatkan Kimi. Jadi hero yang kita dapatkan sudah makin cepat makin dekat menuju ke komplitan. Tinggal ada 1 order, 3 chaos dan juga udah teman-teman, tinggal 4 hero lagi yang belum kita punya. Tinggal 4 hero lagi teman-teman. Oke, kita bisa. Oke, pasti bisa kita dapetin si Tia Ana Shar Martis teman-teman ya, keempat hero ini. Oke, kalau gitu kita segini aja videonya teman-teman. Thank you banget buat yang udah menonton sampai detik ini, kalian sangat luar biasa. Pokoknya klik tombol subscribe karena 80.000 bakal ada invest game di channel The Morcell ini. Oke, kalau gitu terima kasih buat yang udah menonton. We're gonna see you in the next video. Bye-bye.